Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Anes Dermawan MM, menghimbau para pemangku kebijakan di seluruh Aceh agar dapat merumuskan dan juga mengawasi penggunaan dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil minyak dan juga gas agar tepat sasaran sehingga sesuai dengan peruntukannya. Penegasan tersebut disampaikan oleh Dermawan dalam sambutan singkatnya saat membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tambahan dana bagi hasil minyak dan juga gas dan dana otonomi khusus Aceh Kabupaten Kota tahun 2018. Kegiatan yang dirangkai dengan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Pramusrenbang Aceh tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPA tahun 2018 itu dipusatkan di Aula Bapeda Aceh Senin 3 April 2017. Total anggaran yang telah diterima pemerintah Aceh sejak berlakunya dana Otsus di tahun 2008 hingga tahun 2017 adalah sebesar 56,67 triliun dan tahun 2018 besaran dana tersebut mencapai 8,022 triliun ujar Sekda. Dermawan juga mengingatkan bahwa penggunaan dana Otsus hanya dialokasikan untuk 3 kategori kegiatan, yaitu untuk pembiayaan program kegiatan bersama, yaitu program yang dilaksanakan pemerintah Aceh secara menyeluruh, antara lain jaminan kesehatan bagi rakyat, beasiswa, bantuan dana untuk anak yatim, pembangunan rumah layak huni, serta kegiatan lainnya yang bersifat penting.